Selanjutnya yang keempat, secara historis, Haji Ganjar Pranowo SHMIP merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Partai Persatuan Pembangunan karena beliau mertuanya almarhum Bapak Haji Ahmad Musadiq. Bapak Ahmad Musadiq Supriyadi pernah menjabat sebagai Ketua DPC P3 Purbalingga selama 4 periode. Pada saat tahun 1973 hingga tahun 1991, selama 5 periode, beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten dan 1 periode sebagai anggota MPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Hingga saat ini, rumah mertua beliau juga masih digunakan sebagai kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya juga kakak ipar beliau bernama Nurul Hidayah. Saat ini menjabat sebagai Ketua DPC P3 Purbalingga, sekaligus merupakan anggota fraksi Partai Persatuan Bangunan DPRD Jawa Tengah. Dan berikutnya.